hadir di hadapan Bapak ada 74 bidan desa yang ini merupakan senior, Pak. IPM ini ada 3 indikator. Yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga ekonomi. Nah, dari ketiga sektor ini, alhamdulillah kesehatan kita yang paling tinggi prestasinya. Dan untuk bidang desa ini, kami jadwalkan selama 10 hari untuk kegiatan diklatnya dan diikuti oleh 74 orang dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Dan bidan-bidan ini memang sangat penting untuk kita diklatkan karena memang bidan ini kan langsung bersentuhan kepada pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan dengan mereka diberikan diklat ini dari segi pelayanan bisa meningkat, kemudian mutu kaitan dengan masalah bidang kesehatan pun mudah-mudahan bisa meningkat, terutama meningkatkan IPM bidang kesehatan. Di dalam Permenkes bahwa memang kompetensi bidan itu harus memang senantiasa ditingkatkan. Dalam hal ini bidan selaku petugas kesehatan, tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memang harus selalu ditingkatkan kompetensinya. Kebijakan di Kabupaten Cianjur adalah satu desa itu 2 bidan, apalagi memang kalau misalnya desa tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak gitu kan, atau sasaran ibu hamilnya juga akan banyak, sehingga memang membutuhkan sumber daya atau bidan lebih dari satu.